Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Kandang Ternak Kelinci Kambing Domba, Domba Kambing Angkasa Lampung pada tanggal 24 Juli tahun 2022. Hari ini kita akan memberikan tips bagaimana cara untuk membuat makan comboran, ya. Kalau bahasa Jawa itu comboran. Jadi campur-campur ini rumput. Gunanya untuk kasih makan apa? Kelinci, kambing, domba, sapi boleh, marmut boleh, kancil, rusa, kijang boleh. Ini apa namanya ini? Ini namanya konsentrat. Ini yang udah fermentasi, ini onggok ampas dari apa namanya? Singkong. Langkah pertama, kita ambil onggok, kita masukkan dulu di sini di ember. Oh, apa itu papa buat? Ya, kita akan memberi makan domba-domba. Domba-domba, bukan domba-domba yang tersesat ya teman-teman ya. Domba-domba yang masuk pada kandang ternak kelinci kita tuh. Dombanya udah pada bunyi tuh, dengar. Mau dikasih makan dah. Tuh ya. Ini buat dia gemuk badannya ya. Kasih makan. Papa, ini buat apa sih? Papa. Kasih domba sama kelinci. Oh, papa mau buat apa? Kasih makan domba sama kelinci. Wah, pasti itu seru, nanti aku kaget nanti. Ya, sudah ya, kira-kira begitu. Baru kita campurkan. Mama, Baba pasti kaget. Untuk perasanya adalah konsentrat ya, teman-teman tuh. Untuk perasaannya, oke? Perasaannya? Untuk perasaannya kita beri konsentrat. Nah, setelah itu. Nah, sudah. Baru kita aduk-aduk. Konsentrat ini banyak. Udah dicampur juga rumput odot, ya, tuh. Ada juga kulit kopi, kulit kacang. Banyak macamnya ya, teman-teman ya. Ini kita aduk dulu. Biar wangi ya. Teman-teman. Tuh. Ini bisa dikasih ke kelinci juga. Lihat kelincinya badannya gemuk ya. Senang dia makan ini. Jadi ternak kelinci, domba, kambing, marmut, kijang, kancil, rusa, sapi itu enggak ada cerita. Saya ngarit terus jadi enggak mau. Jadi tanpa ngarit pun kita bisa kasih ternak kita, teman-teman. Nah, sekarang ini rumput toh. Rumput ini kita ambil, kita gunting. Tuh lihat, kita gunting. Sebagai campurannya, biar ada hijauannya. Campuran, wow, itu ya campurannya. Biar ada hijauannya, ya. Ambil lagi teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini namanya rumput bayeman, ini orang bilang ya. Tuh. Ya, kita gunting seperti ini. Cukupnya aja ya teman-teman, yang penting ada hijauannya. Biar dia senang makannya gitu ya. Kita kasih lagi. Cukup ini untuk beberapa ekor kelinci, kambing, dan domba yang ada di kandang ternak kelinci Angkasa Lampung ya. Ya, betul. Ini kambing domba Angkasa Lampung. Nah, ini kita aduk lagi tuh. Udah. Hei. Mikir ini. Lagi sampai merata ya. Awal kita akan kasih ke kelinci. Yuk. Ya, kita kasih kelinci. Makanan siap. Makanan sarapan. Kita
teman-teman. Kita kasih ke kelinci. Dia makan. Cukupnya aja, teman-teman. Tuh, lahap, teman-teman ya. Kita lihat di bawah sini. Lihat. Kamu jangan keluar. Berarti ya, doyan. Biasanya sih doyan. Tuh. Tuh, langsung makan lahap, teman-teman. Ya. Ikuti terus ya perjalanan kita dalam memberi makan. Jadi, kalau kita seperti ini, teman-teman, sebanyak apapun hewan kita, ngaritnya ya sedikit, teman-teman. Nggak perlu banyak ngaritnya. Jadi, nggak ada cerita kita nggak mau ternak. Karena nanti makannya banyak. Wah, harus ngarit segala macam. Nggak juga ya, teman-teman ya. Buktinya ini. Tuh, lihat. Lihat tuh. Wow, lahap, teman-teman. Lahap, loh. Enak ya. Ya, teman-teman ya. Isinya ya. Sini. Kayak gini bisa gemuk, teman-teman, kelincinya. Bisa gendut ya. Tuh. Tuh. Kelinci aja doyan, teman-teman. Apalagi kambing, domba, sapi, kerbau, marmut, rusa. Juga pasti doyan. Para kasih yang kek. Semangkatan. Tuh. Ini kita kena gila. Kan. Tuh, teman-teman. Doyan kan ya. Kamu makan. Makan ya. Kita lihat ya. Yuk, kan tuh. Tuh, woi, lahap, teman-teman. Kasihan dia lahap, mati. Ya. Wah, kasihan ya burungnya mati. Mungkin burungnya dimakan tikus, teman-teman. Kan burungnya dimakan tikus. Mikir kamu orang semua. Mungkin saya hanya ngasih makan.
Bah, takut ya. Berjemur. Pagi hari. Ini makanannya udah kita aduk ya. Kita akan kasih sama domba-domba. Ayo, domba Garut dulu makan. Nah, terus yang di sini makan. Oke. Sini dek, masuk dek, lihat dek, sini dek, direkam. Ini teman-teman tadi ya, monggo. Turun sini, sini. Upside. Turun. Ini nggak sabar makannya. Cih, kamu nggak bisa diatur. Terus makanan sisanya ini kita bersihkan teman-teman, kita taruh bawah, nanti kita sapu dan kita bakar ya. Udah kenyang dia teman-teman. Ayo makan sini. Yo, kamu yang ambil makan. Diet. Turun naik terus. Waduh dia naik. Duh, udah naik ini. Panjat. Ya tuh. Panjat dah. Tuh kamu. Hai, kamu mau panjat. Masuk dulu kamu ya. Ini bayinya sini. Bayinya makan di sini, Ji. Nah, makan. Nggak mau. Nah, teman-teman sahabat kandang ternak kelinci angkasa kambing domba-domba kambing ke Selampung. Setelah kita kasih makan comboran, ini namanya comboran ya. Tadi bahannya ampas tahu atau onggok, ditambah konsentrat, dikasih bungkil atau kulit kopi, kulit kacang, rumput odot, dan rumput-rumput yang lain. Nah, ini kan sifat onggok ini dan beberapa fermentasi itu panas. Jadi harus kita kasih minum teman-teman.
biar dia tidak mules perutnya. Teman-teman, karena sifat dari comboran ini karena ada seperti onggok dan fermentasi itu panas, jadi kita sediakan minuman ya untuk para hewan ternak kita. Kita persiapkan minuman seperti ini ya, tuh. Oke, supaya apa? Supaya perutnya tidak panas dan tidak kembung mencret karena mules ya, dari onggok itu kan panas, jadi harus kita sediakan air minum. Jadi harus sedia air minum ya teman-teman ya, kalau kita kasih makan comboran, karena sifatnya onggo atau ampas singkong dan beberapa fermentasi hasil dari konsentrat juga yang sudah kita kasih E4 dan molase. Nah, terutama ampas tahu ini yang sudah difermentasi ini sangat panas di perut, baunya aja seperti wangi bau tape ya teman-teman ya. Jadi harus kita beri air minum. Sekian video cara pemberian makan kambing dan domba di ternak kelinci kambing domba khas Lampung. Jika ingin berkomentar silakan, lalu di like dan di subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.